Coba ya kak. Proses penukuban kuir mini kurwa. Panjangnya 70 cm. Sikut layangan kuir mini, teman-teman. 24 cm. Dua puluh enam, teman-teman. 33 cm. Ya, teman-teman bisa merakitnya. 12 50 cm, 50 cm, 49. Oke, proses penekuban, teman-teman. Proses penekuban dan kuir mini. Baru setengah. Nah, kalau teman-teman ingin mencari layang kuir mini, masuk saja datang ke Widya. Tempat proses pembuatan kuir mini, teman-teman. Owner warungnya mana? Wow, ini owner warungnya. Nah, kita akan tes, teman-teman. Kita akan tes 3 layangan kuir di bawah satu, teman-teman. Kita tes dulu di perakitannya belakangan. Kita akan tes terbang 2-3 kuir, teman-teman. Merah, kuning, putih. Kalau teman-teman berminat, saya ke warung Widya Jalan Katrangan. Oh, di pintu, sebelah ada kuir. Kuir. Ya, kuir. Halo teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Raryaman Bali. Oke teman-teman, di video kali ini sangat berbeda, teman-teman. Kita akan tes terbang 3 layangan kuir. Wow, 3 layangan kuir mini. Cuma 2 lengkap, teman-teman. 2 lengkap, ya. 2 jekal, teman-teman. Bocil buat satu yang putih. Ya. Isi guaran, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan dulu tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like dan komennya untuk menekan waktu. Yuk kita terbangkan. Apakah mau naik, teman-teman? Tonton terus Raryaman Bali. Cil. Cil, kita taruh dulu, Cil. Kita naikkan yang merah. Merah, Cil. Kita terbangkan lagi satu, teman-teman, yang kuning, si kuning, kuir kuning. Mana lagi satu, Chan?
Iya, naik. Iya. Bucil dua buat layangan. Bucil dua mikir. Yuk kita terbangkan lagi satu teman-teman. Si putih. Si putih spesial. Ini lomba nih. Kayaknya bacaan kuning. Mana sih putih? Sana. Yang Bandung. Nak kamu cel? Tiga buir udara teman-teman. Buir lagi satu tu. Buir berhasil. Oh ya itu lagi. Iya Cil, bagaimana layangan bocil? Iya, layangan bocil bagaimana tuh layangan bocil? Iya. Lomba nih. Lomba queer. Lomba queer Cil. Siapa menang? Siapa menang nih? Iya. Iya. Tidak queer. Terus support Layangan Bali, jangan lupa teman-teman support terus Layangan Bali. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Yang penting teman-teman, inilah layangan terkecil queer. Oke, dadah.